Sosok ibu biasanya memiliki kedekatan dengan anak-anaknya. Jika biasanya orang menyebut anak perempuan yang dekat dengan sang ibu bak kakak beradik. Namun, jarang ada yang mengatakan anak lelaki dekat dengan ibunya dikira pasangan suami istri. Hal itu ternyata dialami oleh pemilik akun TikTok Rikoper. Melalui sebuah unggahan video di TikToknya, pria ini membagikan momen bersama sang ibu yang memiliki wajah kelewat awet muda. Dalam rekaman video memperlihatkan pria berusia 21 tahun sedang berjoget bareng sang ibu. Meskipun umur sang ibu sudah 42 tahun tetapi masih terlihat awet muda. Selain, paras cantik ditunjang dengan kulit yang masih kencang. Ibu dari pemilik akun TikTok Rikoper itu juga memiliki gaya berpakaian seperti perempuan muda seusia anaknya. Gaya lincahnya saat joget dan digendong sang putra kandung seolah menyembunyikan umurnya yang sudah kepala empat. Saking awet mudanya, ibu dan anak tersebut sering dikira pasangan suami istri. Warganet yang menonton video kebersamaan mereka memuji paras awet muda dan cantik sang ibu. Ada warganet yang menyebut jika ibu dari pemilik akun TikTok Rikoper tersebut memang menolak tua. Warganet pun dibikin salut dengan keharmonisan hubungan ibu dan anak itu.